Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi dengan channel saya ya. Oke, untuk video kali ini teman-teman, saya akan bikin video cara sholat di atas tower crane ya, teman-teman. Kemarin ada teman-teman atau sedulur-sedulur kita ya yang minta gimana sih caranya sholat di atas tower crane, atau bikin video sholat di atas tower crane, gitu kan. Kemarin ada yang minta bikin video seperti itu, dan untuk video ini saya akan bikin videonya ya teman. Dan saya minta maaf, bukannya saya ria, bukannya saya ria ya teman-teman, atau sombong gitu ya teman-teman, itu bukan. Ini cuman untuk ngasih tahu teman-teman untuk di atas bisa sholat apa enggak, atau sholat di atas itu gimana sholatnya ya teman-teman ya. Kan posisinya di atas, terus ini kabinnya juga tentu kelihatannya kecil juga ya teman-teman kalau dilihat dari bawah ya. Oke, pokoknya tonton terus video dari saya, dan jangan lupa yang belum subscribe, kalau baru subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya ya, tombol notifikasinya. Dan sekali lagi saya minta maaf, bukannya saya ini sombong atau ria ya teman-teman, ini cuman ngasih buat kalian semua. Kemarin ada yang ngomong bikin cara sholat di atas itu gimana gitu kan. Di atas saya insya Allah saya bikinin kalau pas saya lagi tidak cukup ya, soalnya ini hampir jam setengah enam ya, jam lima. Ini gak ada kerjaan, udah istirahat ya. Hanya tonton terus videonya, dan gimana cara di atas dan tempatnya di mana untuk kita untuk semua, bukan kita ya, bukan saya ya, untuk semua tower operator tower kan itu sholatnya biasanya di mana gitu. Pokoknya tonton aja video dari saya teman-teman ya. Ya kemarin ada yang ngomong tolong bikinin video sholat di atas gitu kan, cara sholat di atas gitu ya. Pokoknya ini ya teman-teman, pokoknya caranya dan videonya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, pokoknya tonton banget ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa kasih komentar atau solusi untuk bikin video apa gitu ya teman-teman ya, saya maksudnya ide-ide ya, apalah terserah teman-teman semua. Oke ya, lihat aja langsung. Oke oke teman-teman, untuk tempat yang di atas buat sholat itu kadang kalau saya mah di sini, soalnya dia saya kan badannya kan ya kecil lah gitu kan, jadi masuk kalau ke sini mah maksudnya muat lah kalau di sini, kalau saya segini juga muat kalau untuk saya. Tapi kalau untuk badannya yang agak gede, kalau teman-teman saya kadang di sini nih, di triplek ini kadang nih ya. Nah, itu udah disiapin juga untuk buat sholat triplek itu ya teman-teman.
Oke, itu saja video dari saya untuk permintaan sedulurku atau teman-temanku ya. Dan saya sekali lagi minta maaf bukannya saya apa namanya pria atau gimana ya, cuman ini saya memenuhi permintaan aja ya teman-teman, biar kalian semua juga selalu dukung channel saya ya teman-teman. Oke, pokoknya saya minta maaf karena saya sombong ya teman-teman, cuma memenuhi permintaan saja ya teman-teman. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like nya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu bagi teman-teman semua. Oke, selamat beristirahat dan selamat sore, selamat malam ya teman-teman. Oke.